Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Toto Warsito Channel. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana ya, kita memindahkan cabai ya. Ini yang mungkin kalau Anda mengikuti video saya tentang bagaimana menanam cabai ya dari di pot ya atau di polybag. Nah, ini yang sudah sebesar ini kita harus pindahkan ke pot yang lebih besar ya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana cabai ini setelah kita pindahkan ke pot ya, bekas cat yang 25 kilo. Ya. Jadi yang sudah sebesar ini dan kita sudah ini yang seperti ini sudah dipotong ujungnya ya untuk merimbunkan. Nah, ini sudah mulai rimbun seperti ini. Ini supaya nanti perkembangannya lebih bagus, kita ganti potnya yang lebih besar ya. Dan inilah yang sudah kita pindahkan ya ke pot yang sudah lebih besar. Nah, ini bekas cat yang 25 kilo ya, kaleng cat. Nah, ini pertumbuhannya sudah cukup bagus ya. Dan ini sudah mulai berbunga ya, sudah mulai berbunga. Dan sudah ada juga cabenya sudah mulai muncul ya. Nah, ini dari cabang ini sudah, ini dua ya kita pelihara, dua saja. Kemudian dari dua ini tumbuh lagi dua cabang, tumbuh lagi yang atasnya juga, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini ya. Pemangkasan itu perlu dilakukan. Kalau Anda tidak melakukan pemangkasan dari awal, maka ini akan tumbuh hanya satu ya, pohonnya menjulang. Tapi ini dengan pemangkasan jadi tumbuh banyak, bahkan ini sudah sampai 5 pohon ya. Baik, demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan Anda terus pelihara tanaman kita ya. Semoga bermanfaat. Sebentar lagi kita akan panen cabai nanti ya. Ikuti terus video saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi Anda semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.